Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenang. Saat ini kita di Build Boss X Demon. Kita kali ini pakai Mia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu perolehan minggu kemarin. Ini kita pakai Kari 2338. Ini sudah 700 sih. Tapi kita coba pakai Mia. Oke, line up-nya seperti ini kemarin. Kita coba pakai, kalau pakai Mia enggak bisa seperti itu ya, susah. Don't mistake me for an elf. I'm nothing like them. Oke, kita pakai seperti ini. Oke, artefak gini potion aja deh. Oke. Wah, ini buff-nya ngikut yang hari kemarin. Belum dibener-benerin itu buff-nya kayaknya. Ini kita ambil buff-nya 95 7% 30 sama elite boss. Nah, ini kita bisa ambil ini. Oke, kita coba. Ini gampang-gampang susah. Ini kita auto, cuma kita bantu Angelanya pencet biar dia lebih cepat ulti. Yang Sylvana dibiarin ikut auto nih. Ini yang penting Akasinya jangan sampai mati guys. Sama Nana. Kalau Nana mati, waduh, repot. Nah, ini Akasinya ini mati juga sedikit merepotkan. Nah, ini Angelanya enggak ada target, enggak bisa ulti guys, nyangkut. Maco. Ini harusnya dapatnya banyak nih guys. Kalau bisa si Angelanya mati duluan. Waduh. Oke, kita ulang lagi. Jika mati tidak masalah, yang penting Akasinya jangan mati. Ini Akasi jangan mati. Sama Nana, Nana juga jangan mati. Soalnya kalau Nana mati tidak ada yang hidupin. Ini bagus ya. Aduh, anaknya malah mati guys. Wah, ini anaknya kalau udah mati mungkin dapatnya lebih bagus ya. Kita paksa aja. Dapat berapa? 65 tik 234. 234 nih 700. Ini kalau dari awal. Oke, kita lihat. 699. Ini harusnya dapat 700 kalau dari awal
kita dapat 2, 3, 4. Oke, saya kira sampai di sini untuk GBR X-Demon dengan hero baru Arcosmia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.